Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Gojindul Vlog. Daram. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini banyak teman-teman yang bertanya, Mas Gojindul, apa itu namanya dana 20 jutaan daripada dibelikan roda 3, mending dibelikan pickup mungkur pisan. Oke guys, jadi kenapa saya kok memilih roda 3 tersebut ya guys ya? Karena Brian, jadi kenapa aku kok milih roda 3 ya guys ya? Dikarenakan satu, saya nyukup nih dana. Jadi dana saya itu kurang lebih 20-an. Itu pun dana pinjaman, bukan dana saya pribadi, dana pinjaman. Dana 20 juta ketika tak belikan pickup itu mungkin dapat Chery Bagong tahun 80-an. Iya kan, Chery Bagong 80-an. 20 itu oleh sing model biasa, tapi nek sing wis apik, wis noraget kurang lebih harganya 35-an. Yang pertama itu. Yang kedua itu ketika dana 20 diberikan pickup itu kurang mungkur. Jadi titik-titik perawatan ngopeni mobil tua ya guys ya. Titik-titik perawatan terus tak buat kirim ke naik gunung, turun gunung itu kurang berani gitu loh guys. Kurang berani, apalagi muatanku kan enggak begitu banyak ya guys ya. Jadi yang gimana pun mesin tua ambil mesin anyar tetap beda. Nah, yang pertama itu dari segi efisiennya itu saya pilih roda tiganya. Jadi lebih tangguh lah mesinnya. Karena kan melihat muatannya kan nggak muatan banyak. Yang pertama itu. Yang keduanya itu dari segi BBM ya guys ya. Dari segi BBM, andai kata sama-sama perjalanan 20 kiloan, mungkin kalau pickup itu mungkin habis 2 literan. Mungkin ya 2 literan. Mungkin 2 literan. Tapi kalau motor mungkin cuma habis 200 mili mungkin ya, setengah liter kurang mungkin ya. Jadi dari segi BBM itu lebih efisien. Terus saya pilihnya lagi dari segi perawatan ya guys ya. Dari segi perawatan, ketika beli pickup paling enggak ngetap oli itu tetap ukuran mobil, paling enggak 6 liter 5 liter oli. Tetapi kalau roda 3 ini kurang lebih 1 liter cukup. Satu liter cukup, jadi lebih mengirit, lebih efisien dari segi biaya. Terus dipikir jelek-jeleknya, ketika kita turun mesin, namanya mesin kita kan nggak tahu. Ketika kita turun mesin, kita dengan mobil pickup turun mesin nggak mati di angka 2,5 juta kalau mobil. Tapi kalau motor, sak medun-medunnya mesin, sak ganti seker, tidak menghabiskan dana 1 juta. Jadi lebih efisien. Terus yang paling pentingnya lagi itu dari segi kegunaan ya guys ya. Kalau ini kan kegunaanku kan muat barang-barang kecil, barang-barang dikit gitu loh guys. Jadi bukan muatan yang gabah tontonan yang anu, enggak. Jadi tergantung situasi dan kondisi kan, seperti itu ya guys ya. Ya itu alasanku kenapa saya milih roda 3. Praktis, simple, pokoknya gak nganu nemen lah. Wih. Oke guys, aku mau persiapan kirim, tak kasih tahu seperti apa efisiennya. Bentar. Dalam. Yan, Papa bidal Yan. Kok loading munyer-munyer to? Wifi ini mriko mboten saged, Mas Salim. Aja ngemuti tangan to, Nak. Lah bidal nggih. Nggih. Mau bidal, Mas? Bidal ya. Assalamualaikum. Bidal, Ma. Nggih. Ya, bidal. Oke, aku nggih siap. Tetep gocek kan? Aku tak. Cukup depan terus sing santuy sak tekani. Alon-alon penting kelakon. Karet ben. Sima aku tak matiin radio sih ya, bentar ya. Matikan dulu radio. Oke, guys. Guys, sebentar ya.
radio ini si Erdi Pateni karena musiknya mengandung sebuah kopi. Terus yang saya suka lagi ya guys ya, ini AC-nya ini alami guys, jadi bus aman guys. Pak, tak omongi anggap aja ini moge. Iya, Harley Davidson guys. Motor gede sing enek bae. Ini hasilnya muatannya, jadi ini lebih ramping, lebih simpel ya guys. Ini lebih menak, oke, aku ya manut. Nah, itu kok bolong ini, Sar? Helm? Yang itu kok bolong? Itu kan kelamaan, tataan nih, itu loh ya. Yes, ditelateni. Iya, mas. Gimana lagi ya? Teman-teman sing pengen order monggo. Dik mangke enek sing teko apa ya ndek? Sing paling toko pertanian ndek. Bibit lengkap. Hei. Ya anakmu. Anakmu nyok kameramu. Oi. Ya Pak udah. Anakmu ki ora kena dijak. Tinggal ora genek kowe. Oh, yo nangis so. Iya, bang Budal. Ini guys, bawa Budal seru ya guys. Gak lek sesuap nasi. Terus, teman. Ya. Minder guys, wong nyambut gawe iki wis apa enek-enek iki guys. Nah. Oke, perjalanan ya guys ya. Iki gawe Harley. Mau main Apple guys. Wis. Tatak. Istimewa guys. Ala guys, nak desa guys. Telateni dikit-dikit ya guys. Nah. Sayang jalannya kurang rekomendasi guys. Jalannya bos. Tapi aman. Kalem-kalem guys. Yo ngebute gambus guys. Oke, mungkin gitu dulu ya lur. Saya mau melanjutkan pekerjaannya, mau kirim ya guys. Walah nelaten saya titik guys. Mbak, monggo Mbak. Oke, thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.